اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. Tiba-tiba ada makmum di belakang baca doa yang berbeda. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai solat, Nabi tanya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, manil qail? Nabi dengar, manil qail? Siapa tadi yang baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila? Sahabat ini gentleman, dia ngaku, ana ya Rasulullah, saya yang baca doa itu. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka. Malaikat turun berlomba-lomba ingin mencatat doa yang engkau baca tadi. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan, Nabi tidak pernah membaca, Nabi tidak pernah menyuruh, Nabi tidak pernah melakukan, Nabi tidak pernah memerintahkan. Seandainya definisi bid'ah adalah yang tidak dilakukan Nabi, bid'ah, maka pasti selesai itu Nabi bertanya, siapa tadi yang baca? Saya Rasulullah, saya sudah melihat pintu neraka terbuka karena kau berani-beranian buat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah, dia mendapatkan pahala seperti solat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita semuanya subuh ini mendapatkan solat sepanjang malam dan istiqomah insyaAllah. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berdoa supaya hari ini kita dapat perlindungan Allah, anak-anak kita dapat perlindungan Allah, keluarga dapat perlindungan Allah, yang ada di perantauan supaya dapat perlindungan Allah. Cara paling ampuh dapat perlindungan Allah adalah dengan sholat subuh berjamaah. Jadi suatu ketika saya tausiah, siapa yang sholat subuh berjamaah dapat perlindungan Allah. Selesai sholat subuh, pulang, jamaahnya kecelakaan lalu lintas. Dikomplain sama jamaah. Langsung komplainnya ke Ustaz. Ustaz Abdul Somad mengatakan kalau sholat subuh berjamaah dapat perlindungan Allah. Itu jamaahnya ketabrak meninggal. Saya bilang, saya menyampaikan hadis, bukan salah saya. Terus kenapa bisa kecelakaan? Kita menganggap bahwa kalau sudah sholat subuh berjamaah, lalu kemudian tidak ada kecelakaan musibah dalam hidup kita. Itu salah memahami. Boleh jadi dengan musibah itu Allah menyelamatkan dia dari fitnah dunia dan dia matinya husnul khatimah. Karena kita memandang dengan pandangan kita. Nah, ini sebelum nanti ada yang komplain pulang, saya jelaskan sekarang. Jangan nanti selesai ini pulang sendalnya hilang komplain ke saya. Man ahabba yusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dan kita adalah orang yang pertama menyambung tali silaturahim di masjid raya Masjid Agung. Masjid Agung Pamekasan ini, kita sebelum terbit matahari kita sudah menyambung tali silaturahim duluan. Saya alhamdulillah subuh ini sudah menyambung silaturahim dengan ketua beserta seluruh pengurus Masjid Agung Pamekasan. Mudah-mudahan silaturahim ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Saya berkeliling dalam safari dakwah dari mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ini, lintas kabupaten,
itu dibawa oleh senior saya, kakak kelas saya, guru kita semua, Sahibul Fadilah Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Bapak-bapak dari TNI Polri yang mengawal subuh ini, Masya Allah, Tabarakallah, turun dari kendaraan tadi saya heran, ini kok dikawal, apa ada teroris ini di Pamekasan? Ternyata jamaahnya melimpah ruah. Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, tidak lama lagi Palestina akan merdeka. Begitu kata ulama di Mesir, menjelaskan bahwa pertolongan satu-satunya datang dari hamba Allah. Ini subuh di Pamekasan bukan sholat Jumat, ini Idul Adha kelihatannya. Idul Adha orang ramai karena selesai sholat ada pembagian kupon daging hewan kurban. Tapi ini melimpah ruah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya pikir cuma di bawah, saya pikir saya lah yang paling tinggi sekarang, rupanya di atas ada lagi. Ini yang di atas ini doanya lebih makbul dari kita. Kenapa? Dekat ke langit. Luar biasa masjid agung, Masjid Asy-Syuhada. Kalau satu orang syahid, kalau dua orang syahidani, kalau tiga orang syuhada. Syahid bermakna masyhud, syahid bermakna syahid. Satu orang syahid artinya menyaksikan. Kenapa orang yang meninggal dunia itu disebut dengan syahid? Karena dia menyaksikan tempatnya di surga sebelum dia mati, sudah tahu tempatnya di mana di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang syahid. Sebelum meninggal dunia, malaikat mengepakkan sayapnya dan malaikat menampakkan, wahai Abdul Somad, ini tempatmu di surga dekat dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya itu cara saya berdoa. Doa saya sebetulnya, ya Allah, sebelum aku mati, tunjukkanlah tempatku di surga dan dekat dengan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah respon langsung mengaminkan, amin. Begitu jamaah mengatakan amin, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini, kau mendapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Itulah mengapa kita mesti selalu mendoakan saudara-saudara kita. Ustaz Abdul Somad tadi ketika bangun ada rasa cemas, khawatir mau ke Masjid Agung? Ya, apa yang Ustaz cemaskan? Jangankan tempat saya di surga, tempat parkir aja saya enggak tahu di mana. Tapi orang-orang yang syahid, syahid menyaksikan tempatnya. Masyhud, dia disaksikan. Kenapa dia dikatakan menyaksikan? Karena melihat tempat sebelum mati. Kenapa dia dikatakan disaksikan? Malaikat-malaikat turun mempersaksikan kematiannya karena dia termasuk orang yang mulia. Dan kita di masjid ini Masjid Syuhada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan untuk apa kita hidup sampai hari ini? Sampai tahun 1446 Hijrah kita masih hidup. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan hidup, wal hayata, Allah yang menciptakan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Belum terbit matahari, orang Pamekasan sudah beramal. Langkah kaki pertama menghapus dosa, langkah kaki kedua mengangkat derajat, langkah kaki ketiga menghapus dosa, keempat mengangkat derajat. Lisannya zikir, diamnya fikir. Jadi kalau ada nanti melihat teman, kawan, sahabat bergerak mulutnya, zikir, diam, fikir. Mana tahu nanti tiba-tiba beberapa menit selainnya ada yang terdiam, itu sedang berfikir. Orang beriman itu tidak ada yang kosong. Geraknya zikir, diamnya fikir. Tidak ada yang kosong dan hampa. Masuk ke dalam masjid, langkah kaki kanan, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, bukakan untukku pintu rahmat kasih sayang. Kenapa waktu masuk masjid doanya minta bukakan pintu rahmat?
karena di dalam masjid malaikat sudah siap mendoakan, Allahummaghfirlahu, Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahummarhamhu. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Sampai kapan malaikat berhenti mendoakan? Sampai orang itu wudhunya batal, sampai orang itu keluar dari dalam masjid. Dari dalam masjid. Bagaimana yang enggak masuk masjid sama sekali? Karena penuh. Selama shaf tidak putus, maka dia termasuk orang yang berada dalam masjid. Saudara saya yang berada di tangga, yang ada di halaman, itu pun tetap juga dihitung sebagai orang yang dalam masjid, karena shafnya masih menyambung. Itulah mengapa sebelum sholat tadi imam mengatakan sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Itu kata imam tadi. Imamnya siapa? Saya. Saya kalau sholat di masjid, sholat subuh, itu paling sungkan, paling segan jadi imam. Kenapa? Karena saya enggak tahu bagaimana keadaan tradisi di masjid itu. Saya pernah maju ke masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya selesai sholat dikasih tahu, mohon maaf Pak Ustaz, masjid ini bismillahnya sir. Itu. Tadi kenapa Ustaz PD maju ke depan? Karena yang memerintahkan Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Maju, sami'na wa ata'na. Maju ke depan. Tapi pas giliran wirid, bacaan-bacaan, saya khawatir beda susunannya seperti di kampung saya. Saya serahkan mikrofon ke beliau, ternyata memang beda. Di tempat saya, la ilaha illallah dahulah syarikalah 3 kali. Di sini memakai hadis yang lebih afdal 10 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Jangan minta masuk surga. Kenapa? Karena semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Tapi mintalah supaya jangan sampai transit dulu di neraka. Kenapa? Karena ada orang yang masuk surga tapi penerbangannya tidak langsung, transit dulu. Maka jangan heran nanti ketika orang pemekasan masuk surga, dia lihat, loh, tetangga saya mana? Tanya malaikat, tetangga saya mana? Mohon maaf, dia pesawatnya tidak direct langsung, pakai transit. Itulah mengapa kita katakan Allahumma ajirna minanna. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku pada waktu pagi. Siapa yang paling awal, paling cepat bangun pagi, dialah yang paling banyak dapat keberkahan-keberkahan. Dan subuh ini yang paling awal bangun adalah orang Pamekasan. Ustaz tahu dari mana orang Pamekasan lebih awal bangun? Karena di tempat saya di Riau, mereka sekarang baru menantikan azan subuh. Jadi yang paling awal dapat keberkahan antara orang di Riau Sumatera dengan Pamekasan, maka saya di Pamekasan hari ini lebih awal dapat berkah, dan yang lebih dulu masuk surga orang Pamekasan. Dan ya bagi yang tidak sholat juga lebih dulu masuk neraka. Makanya doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholat, jadikan saya orang yang menegakkan sholat. Wa min zurriyati, sampai kepada anak cucu kita semuanya orang-orang yang istiqomah sholat. Lil muttaqina imama, bukan linnas. Mendoakan jadi imam itu bukan imam bagi manusia, karena tidak semua manusia baik. Lil muttaqin, menjadi imamnya orang yang bertakwalah hendaknya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapapun yang datang ke Masjid Agung Pamekasan, walaupun jubahnya 3 lapis, sorbannya sebesar ban Vespa, enggak boleh nyelonong maju jadi imam. Kenapa? Karena kalau kita berkumpul semuanya, menurut mazhab Syafi'i, yang paling utama jadi imam adalah ulil amri,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Meninggal Abu Bakar, Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Meninggal Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ibnu Affan. Meninggal Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena begitulah dasar. Tapi kemudian ketika terbagi dua, ada yang hebat politik tapi kurang mampu jadi imam, ada yang hebat jadi imam tapi untuk imamatun kubra, imamatun uzma, jadi pemimpin kurang cakap bidang politik, terbagi dua. Maka ulil amri mengangkat imam ratib di Masjidil Haram, yang diangkat Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Mu'aitli. Maka ini semua adalah imam ratib yang diangkat oleh ulil amri. Ketika ada orang datang, dipersilakan karena menghormati, karena ta'zimnya, karena ilmunya, barulah mereka layak untuk maju ke depan. Maka yang lebih layak adalah senior saya, kakak kelas saya, dan beliau mengatakan, Abdul Somad silakan maju. Saya ragu, ini serius apa basa-basi? Saya yakinkan lagi, betul nih ya, betul. Itulah maka saya berani maju ke depan. Dan Masya Allah, Tabarakallah, kita kalau jadi imam itu tergantung makmum di belakang. Kalau makmum kita itu senior, kakak kelas kita, itu ayat-ayat itu kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul, bisa salah baca. Bapak ibu, para santri, bagi yang biasa jadi imam merasakan itu. Kadang-kadang walaupun surat pendek, simpang lakum dinukum waliyadin itu bisa hilang. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Tapi karena pertolongan Allah, itulah mengapa sebelumnya kita berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selesai salat, kita berzikir secara jahar. Datang seorang sahabat bertanya, bagaimana sahabat Nabi dulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka zikirnya itu jahar atau zikirnya sir? Maka dijawab oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saya tahu salat di Masjid Nabawi sudah selesai karena saya mendengarkan suara takbir dari luar masjid. Bagaimana suara takbir bisa terdengar dari luar masjid padahal waktu itu belum ada mikrofon? Maka maknanya mereka menjaharkan takbir dalam masjid. Bagaimana suara jahar kalau tidak ada mikrofon? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah suara takbir saat mereka berada di dalam masjid saat itu. Tapi kan menurut mazhab Syafi'i, zikir jahar itu kalau makmumnya belum mampu, belum tahu. Pak Ustaz, saya dimanapun jadi imam, saya tetap baca zikir jahar. Tapi kan makmumnya sudah tahu. Sebelum imam takbiratul ihram, imam kan ngasih tahu, luruskan shaf. Itu makmumnya udah tahu atau belum? Sudah tahu. Kenapa imam nyuruh luruskan shaf? Belum pernah sepanjang umur saya di mana-mana masjid, belum pernah imam ngomong, mohon maaf, saya tidak memerintahkan luruskan shaf. Kalian udah tahu semua kan? Itu menunjukkan bahwa makmum di belakang ada mu'allab yang baru masuk Islam, ada anak kecil yang belum pernah ngaji, ada ibu-ibu yang belum pernah dibawa suaminya ke masjid dan itu pertama kali, ada orang yang baru taubat belum tahu meluruskan shaf. Tidak semua makmum itu tahu. Maka kalau ada imam menjaharkan zikir, dia mau ngasih tahu makmum, inilah bacaan-bacaan, sekaligus ta'lim i'lamun nas, memberitahu jamaah masyarakat bahwa bunyi zikir. Ulang sholat, ibunya nanya sama anaknya, tadi gimana sholat di Masjid Agung? Imamnya siapa? Imamnya Ustaz Abdul Somad. Gimana bunyi zikir tadi yang kamu dengar? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Anak bisa jawab. Coba kalau zikirnya disirkan, pulang anaknya ditanya, tadi apa yang dibaca imam? Apa yang kamu baca? Enggak tahu, orang saya enggak dengar.
maka itu adalah pengajaran, pendidikan. Islam itu rasional. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa, yang baca doa dengan yang mengaminkan pahalanya sama. Qad ujibat da'watukuma, kamu berdua doa kamu dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun, amin, amin, amin. Nabi Harun tidak membaca doa, Nabi Harun mengaminkan. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Qad ujibat da'watukuma, doa kamu berdua sudah dikabulkan. Itu menunjukkan bahwa berdoa bersama dua orang, tiga orang, beramai-ramai, ada dalilnya menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik ke atas mimbar. Ketika kaki Nabi naik ke atas tangga yang pertama, amin. Naik ke atas tangga yang kedua, amin. Naik ke tangga yang ketiga, amin. Sahabat heran, kenapa amin, 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 tidak kedengaran siapa yang berdoa? Kata Nabi, tadi Jibril membacakan doa dan kamu tidak mendengar dan tidak melihat. Apa doa Jibril ya Rasulullah? Tiga. Bu'adan liman adraka Ramadan falam yughfarlah, celaka orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Amin. Bu'adan liman zukirta walam yusalli alaika, celaka orang yang ketika disebut namamu tapi dia tidak bersolawat untukmu. Amin. Bu'adan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma au kilahuma falam yudkhilahul jannah, celaka orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya sampai tua tapi dia tidak berbakti sehingga dia tidak masuk surga gara-gara tidak berbakti kepada orang tua. Amin. Itulah doa yang paling hebat. Yang membaca doa Jibril, yang mengaminkan adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Saya enggak mau doa bersama dengan imam Pak Ustaz. Kenapa? Karena imam doanya lain, saya beda. Loh, kok beda doa imam dengan kamu? Tadi imam minta hujan, sedangkan saya jual es krim. Jangan dipahami secara tekstual. Imam minta hujan itu maksudnya turunkan rahmat. Maka yang dimintanya itu adalah rahmat. Rahmat bagi petani adalah air hujan, tapi rahmat bagi es krim bisa jadi panas dan lain sebagainya. Bisa jadi dia beli, dia simpan di kulkasnya. Yang kita mintakan adalah rahmat dari Allah. Ini sekarang banyak di beberapa tempat, orang selesai sholat enggak mau lagi berzikir, selesai langsung. Kamu enggak ikut doa dengan imam? Ya, doa yang lama aja belum dikabulkan Pak Ustaz, ngapain tambah yang baru? Saya, kata Umar bin Khattab, tidak tahu doa saya itu diterima Allah atau tidak, tapi saya terus berdoa. Kenapa terus berdoa? Karena doa adalah ibadah. Begitu juga dengan sholat kita, istighfar kita, haji dan umrah kita, kita terus laksanakan. Kenapa? Karena kita disuruh untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak mau berdoa bersama Pak Ustaz. Kenapa kamu tidak mau berdoa bersama? Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Kalau tidak dilakukan Nabi, maka perbuatan itu bid'ah. Sunnah itu tiga. Yang pertama qauli, perbuat, ucapan. Yang kedua fi'li, perbuatan. Yang ketiga takriri, ketetapan. Kalau sunnah hanya dibatasi pada perbuatan, maka hilang 2/3 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ausani khalili, orang yang saya cintai, kekasih saya, berpesan kepada saya supaya saya jangan meninggalkan tiga. Di antaranya, jangan meninggalkan sholat duha, jangan meninggalkan sholat witir. Apakah mesti disyaratkan sholat duha itu mesti dilaksanakan Nabi setiap hari? Tidak ada. Begitu juga dengan puasa Nabi Daud. Ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling dicintai Allah, puasa Nabi Daud. Apakah mesti dilaksanakan itu perbuatan Nabi-Nabi puasa Daud setiap hari? Yasumu yauman, puasa sehari. Wa yuftiru yauman, makan sehari. Perhatikan baik-baik, yang ada itu adalah puasa Daud.
Soalnya ada juga ibu-ibu yang lapor, mohon maaf Pak Ustaz, saya mau nanya ini, apa masalahnya Bu? Suami saya itu sholat Daud, sholat sehari berhenti sehari. Enggak ada, itu salah dengar. Sholatnya Nabi Daud itu sholat malam, yang ada puasa sehari, makan sehari. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi tidak semua ucapan Nabi itu dilaksanakan Nabi. Itulah yang disebut dengan sunnah qauliyah, dan itu adalah perbuatan termasuk sunnah. Termasuklah berdoa bersama, itu adalah sunnah qauliyah dan dilaksanakan Nabi beberapa momen. Maka ulama hadis mendefinisikan apa itu sunnah. Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fa'ilin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'satihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih luas lagi, lima. Yang pertama, ucapan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawaa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang kedua, perbuatan. Bagaimana Nabi tawaf, bagaimana Nabi sa'i. Shallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Perbuatan. Yang ketiga, ketetapan. Nabi enggak pernah ngomong, Nabi enggak pernah ngajarkan, sahabat yang melakukannya dan Nabi menyetujuinya. Salat. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tiba-tiba ada makmum di belakang baca doa yang berbeda. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, Nabi tanya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, manil qail. Nabi dengar, manil qail, siapa tadi yang baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Sahabat ini gentleman, dia ngaku, ana ya Rasulullah, saya yang baca doa itu. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka, malaikat turun berlomba-lomba ingin mencatat doa yang engkau baca tadi. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan, Nabi tidak pernah membaca, Nabi tidak pernah menyuruh, Nabi tidak pernah melakukan, Nabi tidak pernah memerintahkan. Seandainya definisi bid'ah adalah yang tidak dilakukan Nabi, bid'ah, maka pasti selesai itu Nabi bertanya, siapa tadi yang baca? Saya Rasulullah, saya sudah melihat pintu neraka terbuka karena kau berani-beranian buat doa. Ini namanya takriri. Ini sunnah, walaupun Nabi tidak pernah melakukannya. Jadi kalau disyaratkan, semua mesti dilakukan Nabi. Mendengar hadis ini, apa kata Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma? Setelah mendengar hadis ini, saya tidak pernah meninggalkan bacaan ini sampai saya mati. Itulah maka beliau membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Dalam mazhab Syafi'i dilanjutkan dengan iftitah satu lagi. Apa lagi selanjutnya? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi bukratan wa asila. Wajhtu wajhiya. Dalam satu riwayat. Riwayat lain, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dua iftitah kita satukan dalam satu doa, panjatkan kepada Allah. Iftitah pembuka, iftitah membuka. Mudah-mudahan semua yang terkunci terbuka insyaallah. Rezeki terkunci terbuka dengan iftitah. Hati terkunci terbuka dengan iftitah. Pikiran yang buntu terkunci terbuka dengan iftitah. Jodoh yang terkunci terbuka dengan iftitah. Yang sudah terbuka jangan dibuka lagi. Setuju ibu-ibu? Mereka sudah setuju. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata lidulukis syamsi. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir, ketika matahari sedang panas terik, ila ghasaqil lail, sampai masuk malam, maghrib dan isya.
Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa Qur'anal fajri. Quran disebut dengan Quran fajri. Salat subuh itu namanya salatus subhi. Nama yang lain salatul ghadati. Nama yang lain Quranul fajri. Kenapa? Karena Nabi membaca ayat paling panjang pada salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Apakah salat maghrib tidak disaksikan malaikat? Apakah salat zuhur tidak disaksikan malaikat? Mengapa salat subuh dikatakan disaksikan malaikat? Ternyata malaikat paling banyak mengikuti menyaksikan orang yang salat adalah pada salat subuh. Rombongan bupati mau datang, orang datang berduyun-duyun. Rombongan gubernur ramai datang, rombongan presiden makin ramai. Ini lebih hebat daripada presiden, bupati, gubernur. Yang ini adalah rombongan malaikat-malaikat suci Allah. Sehingga ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, serentak amin kita dengan amin malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Itu maka makmum menyingatakan amin, itu membangkitkan kemarahan orang kafir, orang munafik. Aminnya mesti tinggi. Amin. Sekarang banyak makmum ketika sholat gak ada mengucapkan amin. Amin. Sudah selesai sholat nanya, tadi kamu kenapa gak mengucapkan amin? Ya udah saya wakili kepada teman sebelah kanan dan kiri. Kita semangat mengucapkan itu semua karena itu adalah doa. Artinya istajib du'ana, kabulkan doa kami ya Allah. Begitulah yang saya dengar tadi di belakang menggelegar amin. Ada juga sebagian menambahkan sebelum itu, Rabbil firli wali walidayya, ampunkan aku dan kedua orang tuaku. Amin. Apakah boleh orang berdoa? Di antara isi doa khatam Quran, ampunkan dosa kami ketika melewati ayat azab, kami tidak minta perlindunganmu dari azab. Ketika kami melewati ayat nikmat, kami tidak minta nikmat. Maka Nabi ketika membaca ayat, beliau berdoa. Itulah mengapa kita berdoa supaya termasuk dikabulkan Allah. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Menggelegar tiang-tiang aras karena doa amin. Selesai itu malaikat, rupanya malaikat itu yata'aqabuna fikum, malaikat berganti-gantian. Malaikat yang ditugaskan menjaga kita, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang jaga kita tadi malam itu ganti-gantian dengan malaikat yang siang, sip-sipan. Lalu kemudian kapan mereka bertemu? Bertemunya pada saat sholat subuh. Malaikat yang berjaga tadi malam dengan malaikat yang menjaga siang ketemu pada sholat subuh. Lalu kemudian malaikat itu menghadap Allah dan Allah bertanya. Allah bertanya berarti Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Lalu kenapa Allah bertanya? Allah mau kasih tahu kepada mereka yang dulu berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka akan berperang, mereka akan kelahi, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan bermusuhan. Apa kata Allah? Hai malaikat, sudah kau lihat subuh tadi di pemekasan, di Masjid Agung, mereka tidak kelahi, mereka tidak bertengkar, mereka tidak menumpahkan darah, mereka tidak berperang. Apakah kalian malaikat pernah menyaksikan manusia melihat surgaku? Belum. Pernahkah mereka melihat nerakaku? Belum. Pernahkah mereka melihat aku? Belum. Andai mereka pernah melihat surgaku, menyaksikan nerakaku, melihat aku seperti kalian, maka tentunya mereka lebih hebat, lebih khusyuk. Subuh ini kita dibanggakan Allah kepada para malaikatnya insyaallah. Saya senang sekali kalau dilihat wajah-wajah di depan ini, wajah-wajah anak muda kebanyakan. Ustaz, saya sudah tua.
ini bukan orang tua, ini anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Masalah tua dan muda ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Siapapun yang sholat subuh walaupun umurnya sudah 71, berarti dia masih sweet 17. Siapapun yang subuh ini masih di rumah walaupun umurnya 17 tahun, itu layak tinggal di panti jompo. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Ini bukan anak muda. Anak muda adalah yang sholat subuh. Maka saya senang sekali di beberapa tempat datang anak-anak muda bawa motor, pakai jaket. Ustaz Somad, kami dari pemuda-pemuda subuh, namanya apa? Biker subuhan. Pas zuhur gak hadir. Nah, kamu katanya biker subuhan. Iya Pak Ustaz, kami spesialisnya subuh aja. Apa? Kenapa dia buat subuh? Karena sholat yang paling berat adalah sholat subuh. Kalau subuhnya sudah lulus, maka insya Allah zuhur, asar, maghrib, isya, mungkin dia di masjid lain, masjid kantor, masjid kampus, masjid sekolah dan lain sebagainya. Maka kemudian Ustaz Somad pun dipakaikan apa namanya, rompi. Ustaz Somad, kami anak muda mau buat semangat, tolong Ustaz endorse buat video pendek, kami mau pakaikan rompi. Ustaz dipakaikan rompi, selesai itu, selesai dibisikkan, Ustaz tolong rompinya dibuka lagi. Itu untuk foto aja Pak Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita bangga anak-anak muda. Dulu sekitar tahun-tahun 96-98 internet belum ada. Ketika itu saya baru punya Google email yahoo.com tahun 99, baru ada warnet di Kairo waktu itu. Sebelum itu enggak ada. Jadi saya pernah baca di majalah, nanti akan ada namanya internet. Anak-anak muda akan rusak kecanduan internet, maksiat merajalela, masuk ke rumah dan kamar. Anak muda sudah tidak peduli Islam. Tahun 2000 adalah tahun kehancuran. Prediksi mereka dulu tahun 2000 tahun kehancuran, karena anak muda sudah dirusak dengan yang namanya internet. Hari ini 2024, yang paling banyak ke masjid, pengajian, tanah lapang, justru anak muda. Dan anak muda mengenal dakwah justru melalui internet. Apa nama channelnya? Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share and comment. Dia memang iklan itu di akhir-akhir, di ujung-ujung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan dari semua ini? Mereka sengaja membuat YouTube supaya anak muda sibuk nonton film, dibuatkan channel-channel maksiat supaya anak muda rusak. Allah berjanji, "Wa may yartadda minkum 'an dinihi," siapa yang meninggalkan agama ini, "fasawfa ya'tillahu biqaumin," Allah akan ganti dengan sekelompok orang. Bagaimana sifatnya? "Yuhibbuhum wa yuhibbuna," mereka cinta kepada Allah dan Allah membalas cinta mereka. "La yakhafuna fillah lawmata la'im," mereka tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita itulah kelompok yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempan dengan YouTube, dibuatkan video yang pendek-pendek. YouTube terlalu panjang, paketnya habis. Buatkan video pendek supaya ditonton, supaya otak ini tidak bosan. Pendek-pendek, apa namanya? TikTok. Dianggap dengan TikTok itu merusak anak muda. Dulu TikTok itu isinya cuma dua, ulat pinang sama ulat sagu. Lompat-lompat di TikTok. Hari ini apa yang terjadi? TikTok isinya solawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa faqalaini wal fariqaini min qurbin wa min ajami. Maulaya salli daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
segala sarana maksiat ternyata hari ini seperti pisau, bisa dipakai untuk memotong ayam, motong sapi, motong kerbau, tapi juga bisa memotong urat nadi leher kita. Ini bagaimana jamaah bisa ramai berbondong-bondong? Di share melalui Instagram jadwal safari Ustadz Abdul Somad dari hari Jumat, Sabtu, Ahad dan Senin. Di share kemana-mana, di Instagram, di TikTok, di Telegram, di grup WhatsApp. Sarana yang mereka ciptakan yang katanya akan menghancurkan umat Islam berbalik menjadi gelombang dakwah yang luar biasa. Tidak boleh mengupload tentang Palestina, nanti kalau diupload tentang serangan Israel, nanti channelnya di take down, nanti IG-nya akan dibuang, nanti Facebook-nya akan di stop. Ternyata umat Islam tidak kehilangan akal. Jangan tulis Israel, Israel. Tidak bisa didetek, deteknya enggak nangkap. Umat Islam cerdas, jangan tulis Israel, tapi tulis 15R3L. Mesinnya pusing sendiri. Aduh, mumet kata mesinnya. Orang Islam tidak pernah kehilangan akal karena akalnya selalu dipakai. Afala ta'qilun. Kenapa tidak menggunakan akal dan pikiran? Akal adalah pisau tajam. Kalau dipakai dia untuk yang baik-baik, amat sangat positif. Sebelum matahari terbit, kita sudah terbangun. Dan ketika kita sholat di dalam masjid, man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah. Hebat ini masjid agung ini, luar biasa. Saya dari tadi terus terpukau, terkesima melihat ukiran kayunya. Ini bukan keramik ini batu. Batu marmer. Itu ada satu selat Bosporus di Turki, namanya juga disebut dengan Marmara. Dari kata Marmara itulah muncul batu marmer. Luar negeri. Saya pernah sholat dibawa rombongan wali kota safari Ramadan. Allahu Akbar. Enggak khusyuk sujud. Kenapa? Kening banyak pasir. Belum disemen. Tapi Masjid Agung Pamekasan, masya Allah, tabarakallah, dari mulai lantainya sampai itu manjat itu batu itu ke atas, luar biasa. Dari sini kalau kita lihat pintu ke belakang, itu ada kulkas. Jarang-jarang masjid ada kulkas. Di beberapa tempat saya lihat ada juga masjid seperti kotak kaca, rupanya tempat mukena. Tapi di sini ada kulkas. Luar biasa, dikunci atau enggak, wallahu a'lam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid bagus, cantik, lampunya juga luar biasa. Di beberapa masjid saya juga pernah tausiah ngelihat lampu bagus tapi mati, enggak hidup. Ini luar biasa. AC-nya pun banyak, kanan kiri, depan belakang AC, mikrofon. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa makan sup iga. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Masjid Agung ini mikrofonnya 3. 3. 1, 2, 3 mikrofon. Luar biasa. Apa ibu yang artinya kalau ini mati pakai ini. Ini mati pakai ini. Kalau mati semua stop berhenti. Waktu sudah habis. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tolong saudara saya dari Sabang sampai Papua, kalau mau jalan-jalan wisata religi, mau lihat bagaimana pengaturan masjid yang bagus, datang ke Masjid Agung Pamekasan, cantik bagus. Saya pernah dibawa pengajian, jamaahnya sudah penuh. Terus saya nanya, kita mau jalan dari mana? Membelah jamaah seperti Nabi Musa membelah Laut Merah. Waktu sebelum masuk tuh saya buka dulu peci kain sarung, saya takut copot. Ditarik jamaah dari atas, pengawalan gak bisa selesai. Bisa ditonton videonya, tulis di YouTube Ustadz Somad tidak bisa masuk masjid, keluar video. Tapi di Masjid Agung, masya Allah, jamaah sudah ramai berkumpul. Ustadz masuk dari mana? Ada pintu belakang. Ini cantik, ini bagus. Bagi arsitek-arsitek saudara yang ada di Institut Teknologi Surabaya, Institut Teknologi Bandung, kalian diminta untuk gambar masjid. Jangan yang gambar masjid orang yang enggak pernah sholat ke masjid. Dia enggak tahu bagaimana cara pengaturan masjid.
ini luar biasa. Sahabat-sahabat saya yang akan datang dari luar negeri, dari Jakarta, kalian diminta tausiah tabligh akbar, khawatir direbut, digebut jamaah, jangan khawatir, saya sudah melewati pintu yang aman dari belakang. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada ruang tunggunya, ada kue-kuenya, ada minuman, walaupun enggak sempat tadi. Yes, yang salah ustaznya sendiri karena datang terlambat. Man sholla subuha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, dia tidak langsung pulang ke rumah, tapi duduk dulu, habis sholat duduk, yadhkurullah, berzikir mengingat Allah, sampai kapan? Hatta tatlu' asy-syams, sampai terbit matahari. Tadi saya mulai tausiah jam 5 kurang 15, maka insyaallah saya bicara 1 jam, jam 6. Kalau lihat dari botol sebetulnya ini 300 ml, jadi setengah jam aja sudah cukup, botol kecil. Ini sudah keluar kode etik, maka insyaallah sama seperti di tempat lain, setelah 1 jam, maka sebelum jam 6.15, maka kita lanjutkan. Tapi katanya dalam hadis itu, yadhkurullah, berzikir. Majlis kita ini bukan majlis lagha, bukan majlis sia-sia, bukan ngomong tanpa makna. Yang disampaikan adalah ayat, hadis, fatwa ulama, ahlu sunnah wal jamaah. Maka majlis ilmu juga adalah majlis zikir. Kenapa saat berzikir dan saat majelis ilmu orang bisa ngantuk? Ternyata orang yang paling tenang hatinya adalah saat zikir dan majelis ilmu. Maka saya tidak pernah marah kalau ada jamaah yang ngantuk lalu saya marah, itu kenapa tertidur? Itu kenapa? Enggak pernah. Seumur-umur. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tertidur, itu maknanya ngajinya sudah masuk ke hati. Coba baca ayat dalam Al-Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir maka hati menjadi tenang. Kalau ini tidak berzikir, ini sibuk. Yang paling jahat ini yang paling jahat. Yang paling jahat itu adalah pikiran ini kemana-mana. Nanti kalau kamu pensiun, kamu susah, kamu melarat, kamu gak makan, gak ada gajian, gak ada uang tunjangan, uang sifat, uang tendang, uang sundul, gak ada dapat ini, gak ada. Akhirnya orang stres, depresi. Gara-gara apa? Pikiran. Saya pergi ke rumah sakit, kebetulan ada keluarga yang sakit, ketemu dengan teman saya, dosen. Loh, pak dosen, pak dokter, ngapain? Mertua saya sakit, pak ustaz. Terus awalnya tangannya luka, kecil ada luka, dibawa ke dokter. Kata dokter, ini luka ini kalau nanti kena sakit gula ini akan diamputasi, akan dipotong. Mendengar cerita itu, lalu kemudian dia ketakutan, naik gula darahnya, naik jantung koronernya, naik asam uratnya, naik asam lambungnya, sekarang koma Pak Ustaz. Gara-gara apa? Yang paling jahat itu adalah pikiran. Makanya orang gila sehat, karena orang gila gak berpikir. Nah, kalau kita di kota-kota besar, bagaimana cara supaya otak ini jangan berpikir? Ada namanya rumah spiritual. Sampai di rumah spiritual, kita diajarkan tulisannya besar-besar di pintu. How you can stop your mind? Bagaimana Anda menghentikan pikiran? Bagaimana cara menghentikan pikiran? Pejam mata. Langsung terbayang uang listrik, uang air. Bagaimana cara supaya otak jangan berpikir? Dengarkan suara gemerici air. Dihidupkan suara air. Dengarkan suara kicau burung. Tujuannya itu apa? Untuk supaya menghentikan pikiran. Orang Islam tidak perlu. Bagaimana supaya berpikir berhenti? Tarik nafas panjang. Tahan. Islam tidak mengajarkan tarik napas panjang, tahan, keluar dari bawah. Kita tidak diajarkan mendengar gemerici burung. Cukup dengan afdhalul zikri, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika mulut mengucapkan la ilaha illallah, telinga mendengar la ilaha illallah, hati la ilaha illallah, otak
diajak untuk la ilaha illallah, jangan pikirkan yang lain. La ilaha illallah, maka semuanya berzikir, berhenti berfikir. Istirahat yang paling tenang adalah zikir. Tapi ingat, berzikir mesti ada mursyidnya, mesti ada pemimpinnya. Tiba-tiba datang ibu-ibu bawa tasbih, Ustaz Abdul Somad, ya, ada yang mau saya tanyakan, tapi privat empat mata dengan Ustaz. Saya bilang jangankan empat mata, tiga pun bisa. Apa masalahnya? Saya setelah berzikir ini, saya tahu siapa tamu yang akan datang. Setelah berzikir ini, kalau saya bawa mobil melewati gunung, saya tahu mobil apa yang akan lewat di samping gunung sana. Semua yang tersembunyi saya tahu. Saya jadi khawatir, jadi takut saya. Terus saya tanya, saya tolong ibu jawab dengan jujur. Iya, ibu berzikir pakai guru atau enggak? Enggak, saya zikir sendiri. Ibu sedang mengalami kasyaf, tapi kasyafnya bukan kasyaf ilahi. Kasyaf artinya tersingkapnya hijab. Kasyaf yang ibu alami bukan kasyaf ilahi, tapi kasyaf syaitani, setan yang sedang menyingkapkan hijab ghaib itu. Enak aja Ustaz nunjuk saya disingkapkan setan. Jawab dengan jujur. Setelah tahu yang gaib-gaib, bisa ngelihat apa yang di balik bukit, tahu tamu mau datang, makin ingat pada Allah atau makin lupa? Terus terang saya makin lupa, Pak Ustaz. Itulah kamu sedang disimpangkan persimpangan setan. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka setanlah gurunya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Wa kunu ma'as-sadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Kata Syekh Ali Jum'ah, itulah dalil rabithah, mengikatkan qalbu dengan syekh. Jadi yang mau berzikir, ambil talqin zikirnya dengan syekh. Berbagai macam ada guru-guru syekh, termasuk guru kita Fadilatul Ustaz Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Beliau, tapi belum tentu diterima juga. Beliau tetap ada fit and proper test. Nah, dilihatnya dulu. Nanti kalau datang ke beliau, tolong saya talkinkan zikir syekh, dia lihat dulu. Wah, ini kayaknya belum. Nanti datang lagi kira-kira beberapa bulan lagi. Bersihkan dulu dirimu. Ikut aja apa kata syekh, insyaallah, supaya kita selalu dibimbing. Terjadi macam-macam, cepat lapor. Kenapa? Karena zikir juga bisa. Orang yang minum khamar tahu bahwa khamar itu haram. Orang yang berzina tahu zina itu maksiat. Tapi orang yang disesatkan dalam keadaan berzikir, ini yang bahaya. Mengaku jadi wali. Oh, saya pun kemarin udah ada yang bisikkan ke telinga saya. Saya melihat Ustaz Somad ini walinya bukan wali lokal, tapi wali internasional. Langsung saya heran. Aku wali, saya bilang. Lalu saya balas bisik, saya ini memang wali, wali kelas. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali Allah. Siapa itu wali Allah? La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam hatinya, tidak ada cemas dalam hatinya. Kalau kau tidak ada rasa takut, jadi kalau siapapun yang membisikkan engkau wali Ustaz Abdul Somad, saya masih ada rasa takut dalam hati. Takut sama siapa? Takut sama istri. Takut sama masa depan. Kita hanya merasa, dan yang paling benar rasa itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, setelah itu dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatul asyam, sampai terbit matahari. Kira-kira di pemekasan matahari sudah terbit atau belum? Sudah kelihatan. Hatta yusalli, hatta tatul asyam, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat, salat sunat saat terbit matahari. Terbit matahari namanya syuruq, saat terbit itu namanya isyraq. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Begitu disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Abu Isa Ibn Saurah At-Tirmidzi, hadisun hasan, hadisnya hadis hasan, hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Hadis hasan tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang mengamalkannya. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudaraku yang dimuliakan Allah,
Kalau ada orang bisa berjalan di atas awan, terbang di atas angin, la tatar, jangan tertipu. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada seseorang, yatiru fil hawa, terbang di awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la tatar, jangan tertipu, jangan terpukau. Kenapa? Karena iblis pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya. Kalau ada di antara jamaah ini yang istiqomah sholat subuh berjamaah, dekati, bawa anak kita, mintakan doa kepadanya, itu tanda dia sudah selamat dari kekufuran dan kemunafikan, insya Allah. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad tidak hanya sekedar pandai ngomong ceramah, tapi juga melakoni, mengamalkan yang dia sampaikan, sehingga dia bisa istiqomah dan mati husnul khatimah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz dari tadi lebih banyak melihat ke kanan daripada ke kiri? Yang pertama tentu saja sunnah sebelah kanan, yang kedua memang jam itu letaknya di sebelah kanan. Peletakan jam di tiang kanan itu memang sudah tepat sekali. Karena banyak sekali Ustadz kalau sudah ceramah lupa waktu. Begitu sudah ngomong ngalor ngidul kesana kemari, pas di akhir, demikianlah kultum yang singkat ini. Khotib hari Jumat berkhutbah, katanya gak boleh lebih di beberapa masjid. Khutbah 20 menit, dia gak tahu lupa bawa jam. Tapi di Masjid Agung Pamekasan gak akan mungkin lupa. Kenapa? Ada jam mengingatkan dia. Bagi yang biasa khutbah Jumat, dia tahu betapa ribetnya kita ngukur waktu. Nah, tapi saya jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, hebat macam-macam masjid, macam-macam cara mengingatkan Ustaz. Ada yang sifatnya ya tradisional, pakai kertas kuning, Ustaz waktu sudah habis. Tapi ada satu canggih, salah satu masjid, dia pakai lampu tiga, hijau, kuning, merah. Saya pernah tausiah di situ. Lalu saya tanya, Pak Ketua Masjid, mohon maaf, ya, ini mejanya bekas Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran? Bukan Pak Ustaz, ini memang meja khusus kami buat tiga, karena banyak Ustaz yang lupa waktu, jadi kalau waktu habis, hidup lampu kuning. Tet, kuning. Kalau sudah terlalu lama, hidup merah. Jadi sebelum lampu merah, kita akhiri tausiah ini, mudah-mudahan... Walaupun kita berhenti dalam tausiah subuh, tapi kita akan lanjutkan. Siapapun yang ngisi kajian di Masjid Agung, kuncinya empat: datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk tetap dapat pahala iktikaf, insya Allah. Demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Al-Fakir Abdul Somad, mohon maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Alhamdulillah, lebih baik minta maaf di dunia daripada mencari di akhirat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.